Selepas subuh terus bermula aktiviti memancing garam. Pagi ni dengan aktiviti kayak. Ni buat satu gelak semalam. Kayak kami ni warna ladies. Itu kami punya houseboat. Target hari ni tu kita punya houseboat. Ini pulau yang kita orang berteduh lah, connected dengan pulau ni. So kita nak pusing pulau ni, lalu masuk lorong kat celah sana. Lepas tu kita nak pusing belakang pulau sampai ke houseboat semula. Tak pasti berapa besar lah pulau ni. Dari sana kita dah cross sini. Kalau depan tu ada connection kita masuk, kalau tak ada kita patah balik lah. Sebab dia panjang kita sampai belakang. Kalau ada lorong kita boleh masuk. Okey, kat sini kita boleh lihat tunggul balak. Okey, kat sini ni kita boleh lihat tunggul-tunggul balak. Ni prosedur yang paling besar dan paling tinggi lah setakat-setakat ni. Jumpa dekat area di sini. Tak tahu lah berapa tinggi pokok ni zaman dulu. Menjelang pukul 8, tengok kabus masih lagi cantik di sini. Seronok lah. Dan kami dilindungi oleh awan yang nice, tak tebal sangat dan tak terlalu nipis. Memang tak panas lah. Ini hutan dia, pulau-pulau dia. Sebenarnya pulau-pulau ni asalnya bukit dulu kan. So memang tanah dia agak lembut lah. Makanya pulau ni agak lembut. Untuk hiking aktiviti rasanya kurang sesuai. Sebab lembut ni lah, kalau pijak memang kotor kasut tu tak ada masalah lah. Cuma kaki kita mungkin akan tenggelam. Biasanya ada angin kat sini. Sebab ni kami lalu area yang open. Kami semalam lalu dari sana. Dari sana lepas tu kita pusing pergi ke sini lah. So kawasan ni memang open. Open, dia ada laluan dari sana dan ada laluan dari sana. So sini angin dia kuat sikit lah. Dan line telefon kita check. Line telefon tetap tak ada kat sini. Memang syukurlah tempat yang kami stay tu di belakang bukit tu ada line. Maxis satu bar. Selcom depend on handphone. Lupa apa nama handphone yang kawan saya pakai semalam. Tapi iPhone, Selcom yang guna iPhone tak dapat. Yang Android biasa dapat. Later. Kita tengok abang-abang kita. Lalu awak pun buat sama. Tengok aku misali ni. Air pacu tak pun. Kita ada jiran hari ni. Mari nak berkawan. Okay, setelah habis. Ni kita tengok ni. Jiran kita dia pagi kat sini. So setelah habis tugasan potong bawang tadi, kita tengok sahabat kita buat apa. Gagoh lah abang ni. Ini siap kita. Wow. Tak sempurna. Ingatnya tak ada takar. Jadi nasi bawang. Masa kita sarapan pagi ni nasi goreng
dalam pub nama dia. Mati suasana hujan renyai-renyai di Kenyal. Syok. Sekarang pukul 4:50. Dia punya gelap, habis kat atas sana macam pukul 6 petang. Aku sangatlah mendamaikan dan menyejukkan. Lepas tu dia, tomah lagi. Mana tahu. Laju lah. Haa, tu dia. Sini. Boleh. Buat mojungan sikit. Lapa. Mana aku buat maring apa? Tak takut perut tau. Ya, dah masuk. Alhamdulillah. Rezeki. Bakar mana ni? Yang boh. Tengok. Geng-geng baru nak belajar bobok. Ha, kita first latihan kita suruh dia apa ni? Clear air dalam bot dulu. Ha. Itu paling utama. Okey, nombor 2 latihan dia. Kena start bot. Tarik ke? Hidup lalu tu. Bisa. Damn! Tolak belakang. Stop. Neutral balik. Kotang lu pangu. Kotang. Slow. Aku nening tak mau wit kakak. Dah ayo, pulang slow ya. Molek ni. Molek mau pegang pakai tangan kanan. Mau pegang pakai tangan kiri. Buat ni tangan mu sebelah kita kanan mau pegang ni. Pegang ini. Gitu ha. Kemar. Ha? Hijau dia. Aku baru belajar 2 jam, aku mengajar orang pula. Slow. Ya, kita enjoy. Cari bawa kita. Sekejap. Tak senang ke tau? Tak suka mainan dia senang. Later. Kita bawa sayang kita, mandi kat pacu pula. Siap tindih balok. Masya itu. Pot rahsia. Ah, hilang dulu ni, tak ada tak ada. Ha? Tak ada. Boleh kalau banyak. Okay, kita nak share view di bawah air ni. Memang kita nampak hijau kan air ni. So, kat bawah macam. Sebab terlalu hijau air dia, kita tak boleh tengok sampai bawah dasar dia. Sahabat kita yang datang dengan kayak dah nak balik lah. Kita orang dengan bot tadi lambat sikit apa nak mandi. Itulah sahabat kita nak balik. Go balik. Okay, go dulu. Abang. Okay. Comel lah bot abang, warna purple. Bagi purple. Awak aku kejoy. Takut sangat ni? Cari injoh je. Bilah tu. Okey, comel. Belakang, belah kiri tu gear dia. Ha? Mok mau tarik gear reverse sikit. Tolak ke belakang. Tolak ke belakang. Tolak. Sekarang waktu ni benar.
tangan tu. Okey. Awak ni motor pegang tangan kiri. Okey. Ha. Okey. Okey, sekarang gear depan. Okey, tarik depan. Okey, tarik sekali lagi. Okey, jom eh. Okey, pegang tangan kiri. Okey, mau gerak. Mau tolak ke sana. Ah, betul. Okey. Oi, rapat sangat kamu eh. Mau pulas slow-slow je macam bawa skuter. Tangan kanan kamu pegang side body tu tak apa. Ah, kita kemas sikit. Nice. Ya Allah. Jadi kok. Malay bau. Ni set penumpang eh. Train driver kita hari ni pergi ambil botol situ. Kebetulan ada sampah kat sini. Balas kat ni sikit bang. Balas lagi bang. Okay. Selamat satu sampah. Soon after. Syah ikan atau ikan. Mario. Jadi. Okay, training. Practice. Kan kita ada banyak lebih.